yang mungkin nunggunya lumayan lama karena kita udah janjian dari bulan apa ya, kayaknya udah 4 bulanan, 3-4 bulanan deh, sampai akhirnya momennya baru bisa kemarin gitu. Dan itu pun kemarin emang dia jadwal sempet pending juga, jadi awalnya di awal Juli, akhirnya mundur 2 minggu ke kira-kira pertengahan atau akhir Juli lah. Dan itu pun cuma bisa di hari Minggu dia, karena Senin sampai Sabtunya full syuting gitu. Jujur ini sama Arya baru kenal ya, tapi jujur seneng banget karena ternyata orangnya menyenangkan, orangnya sporty, orangnya juga humble. Tapi mungkin ya gini, yang membuat kita enak TikTok gitu ya, mungkin karena kita punya hobi yang sama yaitu basket. Kalau ngomongin olahraga yang dulu profesi gua tuh basket sebenarnya. Anak-anak basket juga pasti akan kaget bahwa dia tahu di zaman Celtics, dia tahu di zaman Ray Allen, Kevin Garnett. Kalau anak-anak basket tahu lah menyebut nama itu. Terus dia ngerti mainnya, mainnya bagus. Ini bahkan tadi gua habis rekaman podcast sama Ujo, Ujo bilang udah nonton kan, mainnya bagus ya, emang bagus, dribblenya bagus, gak kaku gitu. Menang kalahnya gak jadi masalah. Cuman mungkin yang bikin seru adalah mungkin pemirsa juga bisa lihat, ada di satu momen emang itu spontan bahwa dia shoot, dia mau shoot, gue bilang gini, kalau lu masuk, gue posting di instastory gue, lu cowok paling ganteng sedunia. Oke, ternyata dia shoot gak masuk. Dulu zaman sekolah itu kan ada namanya Porseni kan. Waktu Porseni itu gue disuruh milih mau bulu tangkis atau mau basket, karena nggak bisa dua-duanya. Kalau misalkan dua-duanya pas lagi bersamaan cabangnya main, gue harus milih salah satu. Akhirnya gue milih basket karena waktu itu gue merasa basket itu cewek cantik. Standar ya. Jadi gue milih basket. Kemarin di mana ibu-ibu langsung ngumpul di depan rumah gue. Tapi gak masuk ya, karena kan prokes juga kan. Tapi emang Arya orangnya baik sih, jadi dia tetap menyapa semuanya. Dan mereka nungguin gitu. Cuman ya rame aja, jadi kaget. Karena kan gue yang gila gak enak nih sama tetangga-tetangga. Karena pas Arya keluar, wah, jadi kayak meet and greet gitu loh. Gak ada milih-milih sih. Gak ada yang milih, oh ini di sini gue harus bagus, oh di sini harus ini, harus apa. Yang penting main jujur aja. Nggak ada yang di sini harus bagus, di sini harus jelek, segala macam, di sini biasa aja. Kasih semua porsi sama sih kalau gue. Pendapat gue sendiri ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.